Halo, welcome to Elle Vlog again. Di video kali ini aku bukan mau tentang review skincare, swatch makeup atau apapun itu, tapi dokumentasi aku ngevideoin jalanan Kota Bandung ketika aku ke Bandung kemarin. Nah, karena aku baru pertama kali ke Bandung itu, jadi aku sangat excited dan antusias untuk merekam segala sesuatu yang ada pengalamanku ketika di sana. Nah, pertama-tama ini nggak untuk ditiru ya. Karena ngerekam pakai handphone di jalanan itu bisa menyebabkan adanya pencurian ataupun kejahatan dan juga bisa juga mungkin ditilang polisi kan. Jadi kayak ini tuh don't try it, ini nggak perlu ditiru. Tapi ya namanya juga wisatawan baru ya. Agak-agak alay gitu kan. Jadi excited banget dan ngeluarin handphone rekam semua di jalanan. Nah, ini dilewatin temanku jalan-jalan Bandung yang asik gitu sih, banyak pohon-pohonnya, masih banyak pohon-pohonnya, terus lewatin rumah elit, masih ada angkot juga, nggak nyangka gitu. Aku kira di Bandung tuh transportasi publiknya yang kayak angkot atau bis kota itu udah nggak ada, ternyata masih ada. Terus sempat juga ngelewatin tempat-tempat ikonik di Bandung seperti Gedung Sate, terus kayak ada Masjid Gede, itu apa ya, aku namanya lupa, itu katanya sih kayak pusat dakwah gitu sih, tapi mungkin nanti aku tulis aja keterangannya di video kalau ada. Terus ada lapangan gazebo, terus juga melewati ini salah satu jembatan ikonik di Bandung yang menurut aku ya ikonnya Kota Bandung, bagus banget menurut aku, kayak ya sekilas ini kayak jembatan Suramadu gitu ya, tapi ternyata bukan. Terus ketika noleh gitu, wah, suasana sih mirip mirip-mirip di Malang gitu. Padat juga ternyata permukiman di Bandung ya gitu. Jadi ya aku sangat antusias dan pengen kembali lagi ke Bandung gitu. Ya, silahkan menikmati videonya. Mohon maaf kalau agak shaky dan goyang-goyang nggak jelas, nggak beraturan. Soalnya nggak pakai stabilizer, nggak pakai apa. Jadi cuman megang pakai handphone aja. Dengan di atas motor, sekali lagi itu bahaya. Jangan dicoba dan yang ditiru, lebih baik kalian kalau mau ngerekam naik kendaraan yang lebih well prepare sebelumnya, nggak, jangan kayak aku, mungkin naik mobil itu lebih aman. Dan nantinya aku kalau mungkin bisa ke Bandung lagi, aku mau rekam lebih baik lagi dengan kamera gitu. Untuk keterangan tempat-tempatnya nanti aku akan tulis di video ini dan selamat menikmati. Mohon maaf atas ketidaknyamanan videonya dan happy watching!